Wadidaw, 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 wadidaw. Halo, 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 teman-teman semua. Jumpa lagi kita di channel Rahadian Akbar Gaming. Pada kesempatan kali ini lagi akan kembali memainkan game Upin dan Ipin demi Metro Millennium melawan robot itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Jadi senangi siapa jua Upin dan Ipin selamanya. Betul, betul, betul. Sebelum kita mainkan gamenya, jangan lupa teman-teman ya subscribe channel Rahadian Akbar Gaming. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitasnya. Tak perlu lagi kita harus berlama-lama, langsung aja kita mainkan gamenya. Upin dan Ipin demi Metro Millennium. Mari teman-teman semua, kita jalankan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita yang sudah menunggu kita di pinggir jalan. Namun kita harus berhati-hati, jangan sampai menabrak atau tertabrak, karena kalau menabrak atau tertabrak Ipin bisa meninggoy. Nah, ini kita dapat magnet teman-teman nih. Kalau dapat magnetnya enak teman-teman, walaupun kita tidak berada di jalur koin, tapi koin akan terserap ya teman-teman. Tuh bisa teman-teman lihat ya, koinnya terserap teman-teman. Kembali kita harus berhati-hati teman-teman nih, jangan sampai nabrak. Kalau menabrak bisa meninggoy Ipin. Kalau Ipin meninggoy, kasihan kamro sopato dalang, semuanya nanti pada sedih teman-temannya. Warga kampung durian rutus juga pada sedih teman-temannya. Makanya kita harus berhati-hati. Oke nih teman-teman, siap-siap teman-teman, kita akan melawan robot pink teman-temannya. Jangan sampai kalah nih melawan robot pink teman-teman, karena kalau sampai kalah nanti robot pink bisa menyerang kampung durian runtuh teman-temannya. Itu kampungnya Ipin nih, kampung durian runtuh. Kasihan warganya nanti pada mengungsi kalau diserang robot pink teman-temannya. Makanya kita harus menang melawan robot pink teman-teman. Oke, Upin Ipin bergabung menjadi robot biru kuning yang hebat dan kuat dan tidak sombong. Makanya nih, ini agar bisa mengalahkan robot pink ya teman-temannya. Oke teman-teman, ini robot pink mengeluarkan banyak anak buah, tapi kita tidak usah takut teman-teman. Kita lawan, kita pasti menang teman-teman. Nah kan teman-teman, kita menang, kita berhasil mengalahkan robot pink. Kita lanjutkan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita di pinggir jalan. Tapi kalau koinnya udah banyak, buat apa ini teman-temannya? Buat jajan kali teman-temannya. Jajan apa? Jajan es krim boleh, jajan biskuit boleh, jajan roti boleh, jajan mainan boleh. Yang penting jangan jajan sembarangan teman-temannya. Kalau jajan sembarangan teman-teman bisa sakit nanti teman-teman. Makanya jangan jajan sembarangan teman-teman nih. Kita harus dengarkan nasihat orang tua tuh. Orang tua kadang-kadang mengatakan jangan jajan sembarangan, itu harus didengarkan ya teman-teman ya. Ini kita dapat perisai ini, nggak masalah nabrak teman-teman kalau dapat perisai ini. Ya aduh, rintangannya semakin banyak nih teman-teman. Kita harus semakin berhati-hati ya teman-teman ya. Kali ini kita pasti bisa mengumpulkan banyak koin. Waduh, semakin sulit nih, rintangannya semakin banyak ini teman-teman ya. Ah, sayang sekali teman-teman, kita menabrak teman-teman ya. Aduh, kita menabrak teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita lihat skornya ya teman-teman ya. Ya, kita berhasil mendapatkan skor yang lumayan besar ya teman-teman ya, 11.075, dan kita berhasil mengumpulkan 205 koin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe channel Rahadian Akbar Gaming, karena nanti kita akan kembali memainkan game Upin dan Ipin ataupun game-game yang sangat menarik lainnya. Sekali lagi, terima kasih.